Ini maaf teman-teman apabila goyang-goyang ya, karena kita akan putar untuk bagian pompa olinya. Nah, ini dia langsung turun olinya ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Bobby Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Nah, oke sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah, oke, video kali ini Papi sedang memperbaiki mobil yang olinya tidak naik ya. Ini mobilnya habis bongkar mesin teman-teman. Jadi bagaimanakah cara kita menanganinya dan bagaimanakah cara kita memperbaikinya. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe. Apabila teman-teman suka dengan videonya tinggalkan like, dan apabila ada yang ditanyakan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke sahabatku semua, di sini untuk perbaikannya dan penganalisaannya sudah Papi lakukan ya. Ternyata untuk pemasangan yang dipasangkan oleh teman Papi ini sebelumnya ada kesalahan teknis. Kesalahan teknisnya di sini untuk bagian pompa olinya ya. Nah, oke teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel Papi Kembar Auto. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan selalu dalam urusan dan dilancarkan selalu di rezekinya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk permasalahannya sudah terselesaikan ya. Di sini Papi mau sharing bersama teman-teman semua, siapa tahu teman-teman semua mengalami hal yang seperti ini ya. Jadi olinya setelah bongkar mesin untuk bagian pompa olinya sudah kita lumasi, kita pasang ya. Jadi untuk olinya belum bisa naik ya, belum bisa naik, dan lampu cek olinya itu hidup terus teman-teman ya. Nah, apabila seperti itu kita bisa curiga untuk bagian pompa olinya. Nah, untuk bagian pompa oli sudah Papi buka ya. Ternyata sebelumnya di pompa oli ini tidak menggunakan packing atau perpak ya. Kalau untuk pembongkarannya tidak ada perpak sama sekali, namun pas saat perakitan itu sudah ada perpak yang baru ya. Jadi untuk packing setnya ini menggunakan packing set yang apa, barang biasa. Jadi untuk kita pasang itu sudah ada packing head, packing pompa olinya ya teman-teman ya. Jadi di sini pompa oli sudah Papi bongkar dan kemudian Papi analisa, ternyata untuk bagian pompa olinya itu ada packing head, packing perpaknya ya maksudnya. Nah, di sini seharusnya untuk bagian pompa oli ini tidak menggunakan perpak ya, karena untuk kepakuman pada saat pompa oli bekerja ini tidak ada kepakumannya, hanya udara saja yang berputar di bagian dalam pompa oli ya. Nah, setelah di perpaknya kita buang, kita pasang lagi, kemudian kita putar dengan tangan, ini baru bisa bekerja untuk bagian pompa olinya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini kita contohkan saja, kita putarkan menggunakan alat ya. Ini maaf teman-teman apabila goyang-goyang ya, karena kita akan putar untuk bagian pompa olinya. Nah, ini dia langsung turun olinya ya. Ini langsung turun olinya, intinya berarti untuk cara kerja dari pompa oli ini sudah normal ya. Nah, nanti langkah keduanya kita akan lakukan dari bagian belakang ya. Seperti apa langkahnya? Ikuti terus channelnya Papi Kembar Auto, jangan lupa di-subscribe lur. Subscribe. Nah, di sini Papi mau jelaskan ya, di video sebelumnya apabila di rumahannya ini cacat, maka kepakumannya akan kurang lur, ya. Kepakumannya akan kurang, jadi
untuk pompa oli ini agak sulit menyedot atau menghisap oli dari karter, karena untuk bagian karter jauh ya. Saringannya di sini lari ke screen, terus lari ke housing block, terus lari lagi ke pompa oli, dan lari lagi ke bagian dalam menuju ke bagian filter oli. Nah, muter-muter nih ya. Nih, penyakitnya muter-muter nih kalau untuk unit Toyota Dyna ataupun Hino ya. Dyna 130AT ataupun Dyna ataupun NZ55 kalau nggak salah ya. Nih, buat teman-teman semua yang sudah bertanya, Papi jelaskan yang sebenarnya yang terjadi. Jadi usahakan pompa oli ini giginya bagus ya. Kemudian untuk rumahannya juga bagus. Nah, apabila sudah rusak teman-teman ya, apabila sudah rusak untuk bagian giginya, gigi di pompa oli ini harus diganti ya. Harus diganti untuk kerusakan di bagian gigi pompa oli. Kalau untuk di blok kan kita mikir-mikir nih, harus ganti satu set bloknya ya. Jadi kalau misalnya gearnya rusak, usahakan ganti aja gearnya, seperti itu ya. Jadi untuk bloknya nyusul nih kapan-kapan, kalau punya duit baru diganti. Nah, jadi untuk menangani olinya agak sulit naik ya teman-teman ya, pada saat bongkar mesin nih, dengan catatan untuk bagian bloknya rusak, kita bisa pancing ya, kita lakukan dengan cara yang berikutnya. Oke, lanjut terus bosku. Alhamdulillah lur, untuk perakitannya sudah selesai ya. Untuk bagian air, oli segala macam sudah kita cek. Kemudian kita akan coba hidupkan ya. Kita akan coba hidupkan. Nih untuk bagian lampu switch olinya ya. Jadi akan kita coba starter ya. Digas. Ini fuel cutnya, digerak-gerakin. Fuel cut, fuel cutnya ditarik-tarik. Berora fuel cutnya sendiri. Tadi mepet tadi fuel cutnya. Oke, alhamdulillah lur. Jadi untuk bagian lampu olinya mati ya lur ya. Lampu olinya sudah mati. Dan untuk olinya alhamdulillah naik ya lur ya. Alhamdulillah untuk bagian olinya naik. Nah, di sini nanti kita akan perbaiki untuk bagian idle-nya ya, karena idle-nya terlalu rendah karena untuk bagian boss pump-nya sudah dikalibrasi. Nah, oke lur, kita lihat untuk bagian yang bawah ya. Alhamdulillah untuk lampu olinya sudah beres, mantap lur. Nah, oke lur, alhamdulillah ya. Jadi untuk lampu olinya sudah normal. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki untuk bagian solenoid vakum fuel cutnya yang bermasalah ya. Oke, nih sudah kelar mobilnya, alhamdulillah. Buat teman-teman semua yang mengalami ini, mudah-mudahan cepat teratasi masalahnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bosku.